Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab Imamat. Imamat 10, mulai ayat yang ke-8. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. "Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping misbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjuan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjuan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjuan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan." Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Saya lanjutkan membaca kitab Imamat 11. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, "Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan.
tetapi segala yang tidak bersirip atau yang bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijian bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijian bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijian bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijian. Burung Raja Wali, ring janggut, dan elang laut, elang merah, dan elang hitam menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bango menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijian bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selain segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijian bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak. Haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubui air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu.
Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijian. Janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijian. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh semua binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Saya lanjutkan dengan membaca kitab Imamat 12, pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya, ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Demikian saya telah membaca kitab Imamat sampai dengan Imamat 12. Dan saya akan melanjutkan membaca kitab Imamat 13 pada kesempatan yang akan datang. Imamat 13 yaitu tentang penyakit kusta. Demikian, mudah-mudahan dalam membaca kitab Imamat dan seterusnya ini dapat selesai dengan baik.
demikian, terima kasih.